10 lembaga dan berbagai komunitas yang terlibat dalam program literasi digital nasional ini. Saya harap gerakan ini menggelinding dan terus membesar, bisa mendorong berbagai inisiatif di tempat lain, melakukan kerja-kerja konkret di tengah masyarakat, agar makin cakap memanfaatkan internet untuk kegiatan edukatif dan produktif. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya luncurkan program literasi digital nasional hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur. Dengan demikian program literasi digital nasional telah diresmikan. Kita berikan sambutan yang paling meriah. Dan selanjutnya kami persilahkan kepada Bapak Gioni G. Plate selaku Menteri Komunikasi dan Informatika untuk bisa meninjau simulasi kegiatan literasi digital yang berada di luar area acara. Seluruh wilayah tanah air tentu kerjasama kolaborasi yang kuat. Tidak saja pemerintah tadi, tapi juga ekosistemnya. Karena saya berterima kasih kepada rekan-rekan dari Siber Kreasi, kepada Dikolas, ya, dan teman-teman, kepada semuanya ya, yang telah mendukung kegiatan ini, karena ini adalah momentum kita, yang bukan kebangkitan digital kita. Kita inginkan infrastruktur digital yang dibangun, dimanfaatkan dengan baik, dengan menghasilkan atau oleh, ya, sumber daya manusia digital Indonesia yang memadai. Infocom bertumbuh double digit bahkan di tahun 2020, memberikan gambaran bahwa sektor infocom menjadi pilar penting perekonomian nasional, memberikan gambaran bahwa ekonomi kita telah bermigrasi, telah bertransformasi dari ekonomi fisik menuju ekonomi digital. Pandemi COVID-19 semakin meningkatkan penggunaan solusi berbasis digital untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Menteri yang sudah memberikan dukungan secara maksimal, Bapak Dirjen yang sudah memberikan dukungan dan support langsung kepada daerah sehingga kegiatan ini bisa berlangsung dengan baik, dan para peserta.